Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, pihak pengurusan 3D, haji dan hajah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dengan waktu wukuf hanya ada 2 jam beberapa minit saja lagi. 2 jam 10 minit lebih kurang. 1 jam lagi. Maknanya lebih kurang ada 70 minit je lagi kita dengan waktu wukuf. Di sini dipanggil sa'atul intizar. Saat kita menunggu waktu yang begitu besar. Sebab Nabi SAW banyak menyebut dalam hadis tentang fadailu yaumi Arafah, kelebihan hari Arafah. Kelebihan hari Arafah. Sehingga ke Nabi kurung al-hajju Arafah. Haji itu mesti berada di Arafah. Haji rukun, wajib, mesti datang ke Arafah. Jalan kaki ke, naik kenderaan ke, sakit ke, demam ke, diusung ke, dibawa dengan ambulan. Ada jemaah yang uzur di hospital, jemaah Malaysia ke, jemaah di hospital Arab ke, semua dibawa ke Arafah pada hari ini. Sebab syarat nak menerima anugerah daripada Allah Azza wa Jalla, al-hajju Arafah. Haji mesti berada di Arafah. Satu peristiwa yang saya tak boleh lupa sampai saat ini. Jemaah haji kita Malaysia sakit di Hospital An-Nur. Hospital An-Nur ni hospital ya, spesialis di Mekah ni. Pada waktu hari pagi Arafah, dia telah turun daripada ward naik ambulans. Dia panggil ambulans gajah ni, ramah boleh isi dalam tu. Dia bawa dengan ambulans ke tempat wukuf ni, dia ambil syarat. Sudah wukuf, solat zuhur, asar, dia balik ke hospital. Mana cukup lah syarat. Sahabat kita ni waktu ambulans nak bergerak, turun dia punya tekanan nadi dia. Nadi ke tekanan apa dia panggil, hak nafasnya dia. Sehingga kan dia ditarik keluar daripada ambulans, masuk hospital untuk selesaikan nadi dia sekejap, kemudian masuk balik. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia masuk dalam hospital, driver ambulans tak tahu, tak cukup seorang, terus berangkat ke Arafah. Bila kita tahu, bila kita balik daripada Mina esok, kita dimaklumkan bahawa ada jemaah Malaysia di Hospital An-Nur masih berpakaian ihram, duk talbiah di hospital. Jadi anak pergi, memang kita sangat sangat terkedu kita para jemaah sekalian. Kita kata dia sudah sampai di Mekah. Dia sudah sampai di Mustashfa An-Nur dengan Muzdalifah. Boleh panggil ya, dengar, dekat. Border An-Nur, Muzdalifah. Arafah jauh sikit. Tapi kalau Allah tak izin dia datang ke Arafah, dia tidak sampai. Sebab itulah kita mengatakan haji dan hajah sekalian, kata alhamdulillah, kita telah dipilih oleh Allah berada di bumi bertuah pada hari ini. Kalau tidak dipilih, entah di mana kita berada sekarang. Nak kata kita banyak fulus, banyak duit nak sampai, orang lain lebih kaya daripada kita. Ada jet sendiri, ada kereta sendiri. Tetapi bila Allah pilih, hak jalan kaki pun sampai, hak naik kenderaan pun sampai. Maka sangat-sangat bersyukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada saat ini. Sebab Allah pilih kita menjadi tetamu. Saya yakin insya-Allah kita akan sampai ke waktu wukuf. Hanya tinggal 65 minit je lagi. Insya-Allah. Bila sudah masuk waktu zuhur, mana kita telah wukuf. Kalau apa terjadi lepas pada itu pun, kita rukun, rukuk sudah terjadi. Namun contohnya kita diambil keluar daripada Arafah ni, dipaksa contohnya, tapi kita sudah berwukuf. Walaupun seketika, kata ulama fiqh, masuk Arafah walaupun seketika, kamu sudah layak menerima anugerah tetamu Allah Azza wa Jalla.
layak menjadi tetamu Allah, duyufur rahman, yang layak menerima anugerah daripada Allah yang amat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Maka kita mengatakan hamdan laka ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah, yang telah memilih kami untuk berada di bumi yang bertuah ini pada saat ini. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menggerakkan hati kami untuk meninggalkan negeri kami, meninggalkan kediaman kami yang begitu cantik, begitu indah, sanggup tinggal anak-anak yang ada di kalangan kita, anak masih kecil, ada yang ditinggal baby di rumah ataupun cucu yang masih baru beranak. Tapi kita kharaju, keluarnya kita ke bumi Arafah ini semata-mata kerana mencari keampunan dan keridaan Allah Azza wa Jalla. Allahumma la tukhayyib raja'ana, ya Allah jangan engkau hampakan harapan kami, ya Allah jangan engkau sia-siakan keberadaan kami di bumi Arafah ini dengan hanya berbuah-buah kosong atau lara entah di mana, duk sibuk cari pokok, duk berselfie di sana sini, sedangkan kita berada di bawah limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla pada saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa Allah Subhanahu wa taala hampir dengan kita pada saat ini. Allah bertanya kepada para malaikat, "Ma arada haula?" Hamba-hamba aku datang ke Arafah, dia nak apa? Allah tahu semua. Yang zahir, yang tersembunyi, yang awal, yang akhir dalam hati kita. Tetapi kenapa ditanya malaikat untuk menzahirkan kepada ahli samawat, makhluk-makhluk di langit, bahawa ada sekumpulan hamba-Ku yang sedang berada di bumi Arafah sekarang akan menerima limpahan rahmat, kasih sayang, keredaan, keampunan daripada Allah, yang kita akan lihat kalau kita nampak hari ini syaitan berguling kerana terlalu kecewa dengan ramainya orang yang telah diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit motivasi ini saya sentuh perasaan kita sama, supaya bersemangat kita berkobar-kobar untuk memasuki saatul wukuf, saat kita berwukuf nanti, dengan perasaan yang cukup besar, dengan harapan yang cukup tinggi, dengan sangkaan baik kita kepada Allah bahawa kita akan mendapat keampunan Allah pada hari ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada petang hari Arafah nanti, afidhu maghfuran lakum, kamu keluar daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan. Hujjaj Baitillahil Haram, pada jemaah haji sekalian, insyaAllah kita akan sambung lagi dalam khutbah nanti. Cuma di sini saya akan baca kitab yang saya tulis untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk haji dan hajah, supaya kita mengenali bumi Arafah yang bertuah ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 198, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kamu keluar daripada bumi Arafah, maka kamu hendaklah berzikir di al-masy'aril haram. Di manakah masy'aril haram? Di Muzdalifah. Mana itu dipanggil step perjalanan kita. Insya-Allah kita akan lalu lorong ini. Lorong perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambillah haji kamu itu daripada apa yang kubuat. Nabi berjalan daripada Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina. Ada juga setengah daripada penganjur-penganjur jemaah haji ni daripada Arafah dia tak masuk Muzdalifah. Langsung ke Mekah. Dari sudut fiqh sah. Kalau dengar ajak tuan-tuan tak suruh pertikalah apa pakej apa tak masuk Muzdalifah, sah. Tapi dia akan mari Muzdalifah bila? Di akhir malam. Dia mari dekat-dekat nak subuh baru mari. Selagi tak subuh dia boleh masuk Muzdalifah. Tapi kita kata ikutlah perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala sebut dalam Quran, fa idza afattum min Arafat fazkurullaha 'indal masjidil haram. Bila kamu keluar daripada Arafah, pergi ke Muzdalifah. Jadi insya-Allah kita doakan perjalanan kita ini dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ada sedikit-sedikit kepayahan itu, anggaplah orang panggil asam garam haji. Nabi sebut haji ini jihadul mar'ah. Haji ini apa tuan-tuan? Jihadul mar'ah. Haji ini jihad orang perempuan. Jihad kita
bukan setakat duduk lagu ni. Nuh bawa senjata pergi lawan orang orang kafir. Pergi lawan musuh-musuh Islam. Siapa dia musuh Islam? Siapa saja mentak Islam, kita kata musuh Islam lah. Dan masyarakat hari ini sensitif bila sebut musuh Islam, kadang-kadang kita rasa orang kata kita. Ini juga satu perkara yang kita perlu ingat bahawa jihad haji jihadul mar'ah. Ya orang perempuan. Kalau orang perempuan komplain susah logik sebab jihad dia. Ni masalah hak laki-laki komplain pula. Ah, dia kata saya komplain bagi pihak muslimat. Tak. Bagi pihak hajah yang kita komplain ni. Ah, pandai dia jawab. Kemudian kita berpindah kepada nama Arafah. Fa iza afattum min Arafatin. Allah kata apabila kamu keluar daripada Arafat dengan jamak, itu maknanya bumi Arafah. Kalau hari Arafah, hari 9 Zulhijjah ni dia panggil Al-Hajju Arafah. Single. Mufrad. Ha, itu dia panggil nama hari. Kalau nama bumi, Arafat. Seperti dalam Quran. Maka para jemaah sekalian, sebab apa dinamakan Arafah ni nama Arafah? Dikatakan kerana datuk kita Adam dan Hawa, nenek kita, dipertemukan dan saling kenal mengenali semula di bumi ini. Ada kata Nabi Adam turun di mana? Macam-macam cerita. Ada kata turun di India. Hawa turun di Jeddah. Sebab tu Jeddah tu nama Jeddah. Jeddah tu mana nenek perempuan. Saya pergi ke Jeddah cari kubur tok kita Hawa. Pergi waktu tulis buku ni. Pergi buku ni. Masyur ni. Kalau cari gaib-gaib yang sini, dia bawa awak pergi ke kubur di Jeddah. Kita masuk dalam kubur tu, kita tengok mana kubur Hawa. Hawa ni besar. Tok kita 60 hasta. Takkan kubur pendek macam tu? Tak. Ada pekerja Arab tu duduk tengok kita, duduk cari. Dia pun perasal kali. Dia kata, dia ni cari benda ni. Dia kata, when makbarah jadatina. Oh, dia pun suka ketawa. Ha-ha. Baik, baik. Dia keluar kata saya daripada pagar kubur. Dia suruh pergi dekat tulisan makbarah Hawa atau sawir. Nak ambil gambar sini. Ni lah kubur Hawa. Kata Hawa mana? Tok kita ke? Wallahu a'lam. Hawa mana? Pada kita. Nyemai di Tok Arab. Cerita pada tak habis cerita ni. Ni kita nak cerita Arab. So, hak tu cerita semula deh. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam malam kita dah cerita, ada yang mengatakan ketika Jibril bawa Nabi Adam sampai ke sini, Nabi Ibrahim alaihissalam, maaf, ketika bawa Nabi Ibrahim setelah dia bina Kaabah, bila sampai di Arafah ni, sampai di Mina, Muzdalifah semua, sampai di Arafah, dia tanya, Araftah? Mukna dah, tempat-tempat buat haji. Ibrahim kata, Araftu. Mana ada bahasa Arab lagi ni? Araftah, awak kenal? Awak tahu? Kalau kata Araftu, saya tahu. Nah, mudah, eh? Boleh dua patah. Nah, jadilah dia Arafah. Mana jarak di antara kira-kira daripada Masjid Haram Arafah ni, iaitulah 22 km. Luahnya kira-kira 10.4 km persegi. Luah Arafah ni. Maka Nabi kata Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Kena mari sini. Dan ketika Nabi berbukuh dekat dengan tepi bukit yang ada sekarang ni, panggil Jabal Rahmah tu, Nabi kata waqaftuha huna wal arafatu kulluha mawqif. Aku wukuf di sini, bumi Arafah semuanya tempat wukuf. Ha, jangan ada pula di kalangan jamaah hari ni duk tanya, ustaz, kita nak pergi tempat orang Nabi wukuf. Ustaz kata nak ikut Nabi. Ha, sudahlah nak jawab mana, eh? Ha, kata cari siapa dia nak pergi. Pergi cari hak pekerja Pakistan tu. Boleh awak pergi saya tempat Nabi wukuf dekat bukit. Nak dia bayar 2-300 nya gata, tapi balik sini ke duk petai tak tahulah. Panah ni jaga duk gurau. Saya waktu cerita sama kita budak-budak hari dulu, kita pergi. Pergi berjalan kaki tu ke Jabal Rahman. Oh, ramai orang macam ulat bulu tu segilah. Jadi maka tidak syarat kita wukuf di mana, di tempat Nabi berada situ. Yang pentingnya kita berwukuf dalam bumi Arafah. Jemaah tadi dah tahbah, dia perasan tengok. Kenapa kita duduk hujung je? Kita ni, cuba kita tengok depan sikit. And Arafah. Kenapa Malaysia dianak tiri oleh Saudi?
duduk hujung-hujung. Muzdalifah nanti pun hujung Muzdalifah. Mina hujung juga. Pakai kita lah, pakai lain, cerita lain. Sebab apa? Adakah ini diskriminasi ataupun ini satu orang panggil satu kelebihan bagi kita? Jawabnya kelebihan. Kita mari daripada Mina ke sini tadi berapa minit? Daripada Mina ke sini berapa minit tadi? Ada setengah jam, tak sampai. Dia panggil jalan kita ni, dia panggil jalan taraduddiyah, bahasa Arab kata taraduddiyah, mana syatal. Pergi mari, pergi mari bah. Jadi dia tak ujung Arafah, ujung Muzdalifah, Mina selalu. Lalu dia tak ada orang boleh masuk kecuali bas Asia Tenggara saja boleh masuk. Jadi mana kita duduk? Gitu cepat. Oh kalau tidak, lambat. Pengalaman saya yang paling berat untuk dimaklumkan kepada para jemaah daripada Arafah sampai ke Mina pukul 10 pagi esok. Daripada Maghrib Arafah pukul 10 pagi esok baru masuk Mina. Tahu tu tahu jam. Budak-budak kata jam gila. Bukan gila, bukan orang gila, jam gila. Baik. Arafah tu luah banyak tu ada. Ada pun fadilat hari Arafah. Dengar ni. Kita duduk sini hari ni. Yang pertama pembebasan daripada api neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aksara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar." Tidak ada mana-mana hari yang Allah Taala merdekakan hamba dia daripada api neraka lebih ramai daripada hari Arafah. Wa innahu la yadnu, Allah Taala menghampiri kita hamba dia. Macam mana Allah hampir? Dengan cara yang layak bagi Allah. Kalau kita tanya bincang bab Allah, kita tak akan jumpa. Sebab semua Allah Taala sebut laisa kamitsli syai. Allah Taala tak ada sama dengan makhluk. Kalau kata Allah Taala datang, Allah Taala mari, Allah Taala menghampiri hamba dia, itu dia panggil cara yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Kita jangan duk takutlah setengah orang ni bila sebut bab sifat Allah Taala ni, macam mana Tuhan datang? Kita belajar sifat. Berapa sifat yang kita hafal hari ni? Allah Taala lagi melihat, lagi berkata-kata. Pernah tanya ustaz, macam mana Tuhan melihat? Pernah tanya? Kalau nak kena pelepuk tanya. Tapi bila Allah bin Nabi sebut dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna, Allah Taala turun menghampiri hamba dia, kenapa kita tak boleh cakap? Kenapa Tuhan turun? Habis kenapa, macam mana Allah Taala melihat? Kenapa kita tak tanya itu? Kenapa kita tanya ini? Jadi kita dengan sifat Allah, kita beriman, tak payah duk korek cari. Sebab laisa kamitsli syai, Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Maka kata Nabi sallallahu wa innahu la yadnu, Allah Taala menghampiri hamba-hamba dia. Summa yubahim bihimul malaikah, kemudian Allah Taala berbangga dengan para malaikat. Fayaqulu ma arada haula, malaikat, kamu tengok hamba-hamba aku di bumi Arafah sekarang, mereka nak apa? Semalam saya tanya tuan-tuan, hajah tak ada tanya, kita datang ke Arafah ni nak apa? Boleh jawab atau tak ada jawab? Malah ada jawapan. Nak apa kita? Nak syurga. Berapa bilik? Tak ada jawab. Di antara doa yang dilarang, dia panggil i'tidak fi doa. I'tidak fi doa ni, kita melampau dalam berdoa. Kita minta ni, ya Allah aku nak syurga yang paling tinggi sekali, ada 1000 bilik. Dalam tu bidadari dia comel-comel belakang pakai, itu dia panggil melampau dalam doa. Minta yang sesuai dengan kita. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, warizqan tayyibah, ya Allah beri rezeki yang baik. Tak sudah spesifik hari ni, ya Allah minta projek goni-goni, projek di sini balok 2 juta, projek di sini lombor biji 10 juta contohnya. Tak payahlah terlalu detail. Cuma kita boleh minta secara umum, ya Allah ya Tuhanku berilah rezeki kepada aku. Hasil usaha yang aku buat, ada orang buat jalan, ada orang buat lombong, ada orang buat kebun, ada orang buat macam-macam. Kita minta supaya Allah Taala berkati dan berilah yang terbaik kepada kita. Kalau Tuhan nak bagi 10 juta projek, yang terbaik, alhamdulillah. Tapi kalau boleh 10 juta projek, kita jadi takabur, jadi korun, buat apa? Ada faedah kaya jadi korun? Oh, ustaz mana tahu. Bagilah dulu.
tuan-tuan dan puan-puan, maaf, haji dan hajah sekalian, kita jangan minta Allah Ta'ala uji kita. Allah nak tahu aku ikhlas ke tidak, nak tahu kita di korun ke tidak, bagi dulu. Jangan minta ujian. Ala fil fitnati saqatu, dalam Quran kata, kalau diuji ada yang gugur. Kalau diuji ada yang gugur. Dalam hadis Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu, mu jangan cuba mencari musuh. Musuh kitanya syaitan. Musuh kita ini dunia. Tapi tidak salah. Pagi tadi saya baca ayat haji. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah kata ada di kalangan manusia duduk minta dunia, dunia, dunia ya. Sepaya besar ni nak minta di Arafah. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, akhirat tak ada apa benda. Nak buat apa kita? Maka Allah Taala, wa minhum man yaqulu rabbana, kata belakang, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Allahu akbar. Siapa dia minta dua-dua? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sehingga para ulama mengatakan doa yang terbaik untuk kita minta di Arafah ni, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab komprehensif. Kita minta hasanah fid dunya, kebaikan dalam dunia. Allah tengoklah, awak ni layak. Setakat mana aku beri? Kekayaan tidak jadi korun. Beri kuasa tak jadi Fir'aun. Beri apa ni, ilmu tidak menjadi seperti Barsisa. Barsisa ni Bal'an bin Ba'ura yang menjadi sombong dengan sebab ilmu dia. Beri ibadat kita tidak jadi ahli-ahli yang seperti ahli-ahli ibadat yang melampau, yang menyeleweng. Maka di situ para ulama katakan sebaik-baik doa, Nabi kata dalam hadis yang kita dah hafal dah, khairu doa, doa yaumi Arafah. Betul tak? Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucap, wan nabiyuna min qabli, para nabi sebelum daripada aku ucap, apa dia? Kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tu pagi lagi tak, tadi lagi tak gelap kita baca. Sudah baca ni 10 kali, 5 kali, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Para jemaah haji, kita boleh faham ke tidak ketika tawaf? Di akhir tawaf, di antara ruku Yamani dengan Hajar Aswad, kita diajar baca apa? Kenapa? Kenapa suruh baca doa tu? Dan waktu di Arafah ni, Allah kata, Allah sebut juga sebaik-baik doa tadi apa? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia panggil macam pelengkap. Pelengkap kepada permohonan kita. Kita minta macam-macam dah ni. Saya tengok ada buku, ada satu buku nota dah nak baca hari ni. InsyaAllah. Dah. Dia kata, jangan kata gitu. Dia suruh buat, pas kita duduk tengok pula. Kita bukannya mengintip, cuma tengok buku. Cantik nampak. Catatan tu bukan untuk hari ni saja. Lepas ni boleh baca. InsyaAllah. Tapi mungkin ada lagi yang kita tak minta, yang sepatutnya kita minta. Ada ke tak ada? Mesti ada. Maka kita akhiri doa kita dengan rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Maknanya hak baik untuk aku di dunia, yang baik untuk aku di akhirat, aku nak hari ni. Baik, andai kata haji dan hajah sibuk tak minta apa-apa pun hari ni, duk baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta ke tak minta dalam doa tu? Tak minta. Tapi kenapa Nabi sebut khairu doa, sebaik-baik doa, doa hari Arafah? Leish, kenapa? Jawab dia, sebabnya bila doa ni ada dua kategori. Ingat, baru yang syarah di surau, doa berapa jenis ada? Mana hak menulis tu? Kau nota apa tiga di bilik? Doa ada berapa jenis? Dua. Yang pertama, doa al-ibadah. Kita minta semata-mata. Tak minta apa-apa. Kita zikir, kita puji Allah semata-mata.
Yang kedua dipanggil doa al-mas'alah, yang kita duk minta Rabbana atina rabbi rabbi razuqni, itu dipanggil doa permohonan. Maka kalaulah kita doa yang pertama aja puji Allah tak minta-minta, maka ada dalam riwayat, dua ayat ni ada sedikit perbincangan tentang sanad dia, mengatakan man syaghalahu zikri an mas'alati, siapa dia sibuk duk berzikir ya, tak sempat nak minta dengan Allah azza wajalla, a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin, nasai aku akan beri kepada dia sebaik-baik permohonan yang orang minta hari ni. Ha, jadi kita campurlah senang, tak sedut tunggu orang minta lagi kita minta. Ha, jadi kita campur antara doa masalah dengan doa al-ibadah. Doa ibadah tu kita puji Allah. Kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa permohonan kita minta apa yang kita nak. Ha, insya-Allah para jemaah sekalian, kita akan campur di antara doa permohonan dan doa al-ibadah. Maka itulah doa yang terbaik. Tambah satu lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kelebihan Arafah yang pertama. Baru pertama ni berapa kelebihan ada ni? Yang kedua, boleh. Kelebihan yang kedua, limpahan rahmat dan pengampunan dosa. Ada sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan wukuf di Arafah. Maka Nabi bersabda, wa amma wukufuka bi ashiyati Arafah. Kamu berwukuf pada petang hari Arafah. Kita ni baru nak masuk waktu wukuf ni. Sebab tu kalau orang datang awal daripada semalam pun belum masuk waktu lagi. Ini ada jemaah kata kita mari awal ustaz. Tak. Belum masuk waktu. Sehingga kan dalam sejarah dalam kitab ni, dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sampai awal ke Arafah dia tak masuk. Dia tak masuk lagi ke border Arafah. Dia duduk dekat wadi tu. Bila masuk Zuhur barulah Nabi kita naik unta dia pergi ke kepala masjid ada sekarang. Tapak masjid mihrab yang ada masjid mimbar sekarang, itu tempat Nabi kita berkhutbah. Tak tahulah lepas haji ni kalau ada peluang, saya tak janji ni. Nanti boh kena tunda janji pula letih. Kalau ada peluang kita ziarah Arafah, ha kita pergi ke masjid insya-Allah. Baru kita nampak oh sini lokasi. Kita ceramah pula situ cerita sejarah Arafah. Menarik tak? Insya-Allah menarik. Baru ni anak buat pakej jejak sirah. 10 hari tak cepat. Ni kita nak jejak sirah ni berapa hari pula baru. Pergi cari tempat sejarah. Ha, dia kata apa faedah ustaz? Tak waktu dia tak boleh mari apa faedah lah. Waktu mari kita baru tak faedah. Baik. Sahabat ni mari tanya tentang wukuan apa faqala. Fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya fayubahi bikumul malaikah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan Allah Ta'ala berbangga dengan malaikat. Berbangga dengan kita di Arafah dengan pada malaikat. Yaqulu ibadi ja'uni syu'san min kulli fajjin amiq iyarjuna rahmati. Hamba-hamba aku datang syu'san, kepala dia, rambut dia kusuk masai, kata orang. Orang kata kata bergosai rambut. Tahu gosai? Kusuk masai tu gosai lah tu. Maknanya sebab itulah bila kita dalam ihram boleh sikat rambut, tak boleh sikat dah. Pakai minyak pun tak boleh. Tapi kita baru berminyak 2 hari ni tak rasa apa. Orang haji ifrak tu tamo sikit dah lah kusuk masanya dah. Rubran berdebu. Sebab tu dia tak buka, dia tak letak apa ni marma kau comel-comel dah. Di Arafah dia tak letak. Sebab nak suruh tertunainya rubran. Jangan pula ambil cumi tengok ah tak ada debu tak apa lah pakak ambil debu tanah pun. Oh ni kita bagi hospital. Ha, bukan lagu tau. Maknanya tuan-tuan haji dan hajah duduk di atas kemah lagu ni. Berdebu kita ni. Berdebu ke tidak? Debu. Mula batuk dah, dia kata debu masuk. Dia masuklah debu Arafah sikit. Tak. Tapi jangan seduk. Ha, muslimah tu kat sibuk dengan anak. Dia gini lah tuan-tuan. Apabila dilarang, mulalah kita cari helah nak buat. Kita laki-laki, ihram kita di kepala. Muslimah ihram dia di muka. Ingat balik. Muslimah ihram dia di muka. Dia tak boleh tutup muka. Kita tak boleh tutup kepala. Allah Ta'ala bagi dah tempat supaya
kita akur dan tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaulah kita rasa nak pakar pelituk muka tu kerana uzur, kerana tak tahan dengan debu, penyakit asma, boleh boleh kita pakai. Kalau tidak, tak usah pakai. Hai. Kata di Nabi, kata Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, hamba aku datang syu'asan, ghubran, dalam keadaan berdebu dhaba, dalam keadaan kusut masai dia punya rambut, daripada pelosok dunia, yarjuna jannati, mereka mengharapkan syurga aku. Haji dan hajah sekalian, kalau orang tanya kita pergi Arab nak apa? Eh, boleh ke beramal nak syurga? Ha, ni setengah ustaz mengajar tasawuf, dia kata tak boleh minta syurga. Kalau minta syurga tak boleh darjat tinggi, kita darjat rendah. Kita nak minta keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita kata kita jangan bercakap dalam perkara yang menyalahi perkataan Nabi. Nabi suruh minta syurga. Allah kata yarjuna jannati. Tiba-tiba kita tak boleh minta, habis nak minta apa? Ha, itu dia panggil penyelewengan ajaran sebahagian daripada ahli-ahli yang mendakwa mereka itu ahli tarekat. Bukan semua ada yang baik. Maka Nabi kata, Allah kata, falau kanat dunubukum ka'adadir ramli. Dengar ni haji dan hajah. Allah kata, kalaulah kamu datang ke Arafah membawa dosa seperti bilangan pasir-pasir ini, au kaqatril matari, seperti titisan hujan. Banyak. Au kazabadil bahri, ataupun sebanyak buih di lautan, la ghafartuha, aku akan ampunkan dosa kamu. Kita tak usah fikir banyak mana dosa kita sekarang. Kita fikir, kita nak minta keampunan Allah Azza wa Jalla. Rayu kepada Allah. Kalau kita boleh sebut dosa-dosa kita secara peribadi, jangan didengar di orang lain, sebut. Tapi kalau ada orang sebelah, jangan sebut. Isteri ada sebelah pun, jangan sebut. Nanti lepas zuhur ni, teduh sikit, dia pergi doa dengan isteri di bawah pokok. Jangan sebut, ya Allah aku dulu gini, gini, gini. Mak Haji belakang duduk gini, palau perih-perih. Habis Haji aku. Padahlah anak tak dengar kata pun, nunggu pok. Berat juga. Kalau isteri pula dengar doa pelik-pelik, kita duduk dengar apa? Silap-silapnya rakan voice pula tak? Nampak bukti ni. Kalau anak nak kat ni, pok dia ni. Ha, jadi rahsia kita hanya dia boleh buka kepada siapa? Allah. Sebab itulah dia panggil bongkar. Ada ke program bongkar-bongkar di dalam TV tu. Dia mari tanya rahsia awak dulu gini-gini. Tak usah. Kata aku dengan Allah yang mutak sahaja dia tanya-tanya. Apa rahsia-rahsia? Baru ni saya pergi ke tempat. Tempat orang yang tahanan. Orang tahan hak ujung. Banyaklah kita dengar cerita-cerita. Pengawal pertahanan yang kata, usah tak usah cerita, tak usah duduk live ke apalah. Kata dok, saya dengar ni, bukan nak mengaitkan dia, cuma nak tahu penyakit masyarakat. Itu je. Allah, nas'alullah salamat wa afiyah. Maka pada petang hari Arafah nanti, kalau kita dengar, anda rasa kita mati sini dah. Tak ada siapa balik. Allah akan berfirman pada petang hari Arafah, afidhu ibadi maghfuran lakum. Keluarlah kamu daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan. Waliman syafa'tum lahu, dan kepada siapa yang kamu minta doa pada mereka. Jadi orang yang patut kita berdoa, siapa dia? Kita sendiri. Jangan lupa kita pula, dia doa ke orang lain. Yang kedua, yang patut utama kita doa siapa? Ibu bapa. Isteri jangan marah. Oh loh, ayuh dia dulu. Mak dia dulu ni. Dalam Facebook tu dia, saya yang tersayang. Ha, mana? Tak. Tidak Facebook tu dia, isteri yang tersayang. Mak baca Facebook, mengalir air mata. Aku tak sayang ke? Lagu mana kita nak harmonikan di antara saya dengan mak, saya dengan isteri? Jangan dia tulis belak-belak kak. Ha, isteri yang disayangi bolehlah. Sebab masa baiklah. Masa baloh kak. Oh, ni lah paling celaka dari dunia. Tak. Tapi itu bapak yang yang disayangi. Kita kena sayang. Ayah dia. Walaupun ayah tak jaga, kita kena sayang. Kau apa dah ni? Tak ada masa lagi. Pernah seorang hajah mari haji. Ni cerita betul lah, saya cerita supaya kita sedar siapa kita. Dia kata, ustaz, saya cukup anti berdendam dengan mak ayah saya. Ayah kata, penat awak ni. Bila kita cerita, di antara cara-cara dapatannya mabrur ni, kita kena settle kan. Sebab haji selesaikan kita dengan mak ayah dulu. Dia mari jumpa secara peribadilah.
Dia tak tanya lah ramai. Saya kata, kenapa Hajah sampai begini berdendam? Dia kata, kenapa mak ayah saya beri saya ni kepada orang lain? Kata saya, kata, bukankah dia miskin? Ya, dia miskin. Baik. Adik-adik saya duduk dengan dia. Kenapa dia bagi saya? Dia duduk pertikah mak ayah dia. Kita nak jawab ayah, muka kerja mak ayah dia, marah kita. Akhir sekali dia kata, tak apa, saya sanggup miskin tapi tak mau berpisah dengan anak beranak. Tengok. Jiwa anak. Akhir sekali saya minta biodata dia. Tanya, Hajah kerja apa? Besar pangkat rupanya. Saya tanya dia, kalaulah awak duduk dengan mak ayah, pergi sekolah selipar cabut tengah jalan. Nah, miskin. Tak sampai ke peringkat ni, ke universiti. Sebab Allah takdirkan awak diberi duduk dengan pak cik yang jaga dia, pak angkat dia, tak ada anak ni, beri kasih sayang kepada dia dengan penuh sekali. Sebab itulah awak boleh jadi orang besar sekarang. Saya ingat bila kita sebut sentuh waktu, sentak sikit dia boleh terima lah tak? Oh, kalau macam tu saya terima kasih. Tak mau. Saya tetap marah dengan mak ayah saya. Kenapa beri saya? Oh, marah lah. Backing lah. Gini ni. Backing. Last kali kita kata, alhamdulillah, kita ini baik setara mana, hebat setara mana pun, nyawa kita lalu ikut siapa? Nyawa kita ni. Lalu ikut siapa? Rupanya ada poin situ yang dia tak boleh nak jawab. Dia kata, nyawa saya ni melalui mak ayah saya. Ketika itu baru dia menangis. Payah nak runtuh keegoan seorang anak ni, payah. Ketika dia menangis, dia kata, alhamdulillah Ustaz, Ustaz telah sedarkan saya, saya hidup atas dunia ni melalui nyawa yang Allah Ta'ala senyawakan melalui ayah dengan mak. InsyaAllah saya berjanji hari ni, balik daripada haji ni saya akan jadi anak yang baik. Saya akan cari mak ayah saya, saya akan khidmat kepada dia. Jadi itulah orang yang pertamanya kita dah. Kadang-kadang kita tak terasa. Bila anak buat perangai kita, baru kita terasa. Tak? Bila anak buat perangai kepada kita, baru kita terasa, aku. Ha. Marah anak kan marah kita. Bila anak buat perangai kepada kita, kita nak marah anak kan marah kepada kita. Marah siapa? Marah kita dulu. Akulah ni buat tak baik pada mak ayah. Sekarang ni Allah Ta'ala nak sedarkan kita melalui anak-anak. Hari Jumaat ni baca surah Kahfi ke tidak? Baca. Apa cerita dua orang anak yatim yang harta dia nak terbongkar di Allah Ta'ala hantar bagi Nabi Musa dengan Khidir? Sebab apa? Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, wa kana abuhuma saliha. Sebab ayah kedua budak-budak ni soleh. Maka kalau kita soleh, insya-Allah anak kita jadi baik. Tapi ada jugalah ujian Tuhan. Jangan kata total nanti tengok ustaz ni anak dia nakal, bisik pula. Ustaz pun tak soleh juga. Ada masalah ke ustaz tu? Sebab tu anak nakal. Kita kena ingat ujian Allah Ta'ala berbagai-bagai. Ya. Anak Nabi Nuh, ada tak yang menentang? Isteri Nabi Nuh, lawan. Isteri Nabi Lut, itu ujian Allah Ta'ala. Baik. Kita baru masuk tajuk tu, makannya dah sampai. Macam mana kita ni? Break ke teruskan? Yang pentingnya, afidu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tum lah. Ingat ni, kamu pergilah wahai hamba-hambaku keluar daripada Arafah ini dengan dosa yang diampun dan orang yang kamu minta ampun pada hari ini. Maka yang orang pertama sekali kita nak minta ampun, kita sendiri. Kamu dah dibawa ibu bapa kita, kamu dan pasangan masing-masing. Nah, kita letak nombor tiga. Tak apalah di Facebook tu, biarlah. Yang tersayang, tersayang lah. Lepas ni jangan tulis molek sikit. Tak? Nah. Betul tak? Kau tak boleh tukar. Tersayang juga. Yang disayangi boleh. Tersayang saya rasa tidak tepat. Orang tersayang mak ayah kita, utamakan dia. Sebab mak ayah tak boleh berpisah dengan isteri, kalimah wahidah, sepatah kalimah. Dia jadi makhluk asing dalam rumah kita. Betul tak? Baik. Yang kita nak doa lagi siapa? Anak-anak, cucu kita, zuriat kita, supaya kita dapat, dapat apa? Dapat semua sekali. Saya selalu buat analogi ceramah. Kita kata tajuk kitanya masuk syurga sekeluarga. Pernah dengar tak tajuk ni? Tak dengar lagi? InsyaAllah kita buat tajuk di lepas haji nanti. Salah satu daripada tajuk kuliah kitanya, aku seorang haji dan hajah campur masuk syurga sekeluarga. InsyaAllah.
Baik. Maka pada hari Arafah ini syaitan sangat hina. Kenapa sangat hina? Sebab banyaknya pengampunan Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala telah sampaikan kepada, berikan kepada orang berada di bumi Arafah pada hari ini. Itu mukaddimah insyaAllah. 10 perkara khutbah Nabi di Arafah ni saya akan baca dalam khutbah nanti insyaAllah, lebih rasmi sebab berdiri masa tu. Jadi kita break dulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kami datang pada saat ini, kami sedang menunggu limpahan nafhatur rahman, limpah kurniamu ya Allah. Maka kami minta dengan namamu yang maha indah, dengan sifatmu yang maha tinggi, supaya engkau anugerahkan kepada kami yang terbaik untuk kami lakukan pada saat ini. Ya Allah, sekiranya kami tidak dapat melakukan ibadat yang terbaik, terhalang daripada mendapat rahmatmu, limpahan rahmatmu ya Allah, maka bila lagi kami nak mendapatnya? Ya Allah, berpermalah kepada kami pada petang ini, afidhu maghfuran lakum, keluar kamu daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan. Tidak ada harapan kami datang ke sini selain daripada mencari keridaan-Mu ya Allah, mencari keampunan-Mu ya Allah, dan mengharapkan syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hiduplah kami sebagai seorang haji dan hajah, sebagai seorang yang beriman dan beramal dengan Islam, serta matilah kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.